terhormati. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Medco Energi Internasional TBK yang diadakan pada hari ini Kamis, 26 Agustus 2021. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya akan disebut sebagai Rapat dan PT Medco Energi Internasional TBK selanjutnya akan disebut sebagai Perseroan. Sebelum rapat dimulai, kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk menyimak video singkat tata cara keselamatan gedung, terutama di Suhana Hall, lantai 2. Baik, demi ketertiban dan kelancaran jalannya rapat, mohon agar peserta rapat menonaktifkan atau mengecilkan volume suara telepon genggam. Para hadirin yang kami hormati, dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 serta pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di DKI Jakarta dan demi alasan kesehatan, seluruh pihak yang hadir dalam rapat, kami ingin memberitahukan mengenai protokol kesehatan pelaksanaan rapat di dalam ruangan ini sebagai berikut. Yang pertama, mengukur suhu tubuh sebelum memasuki tempat rapat diadakan. Kedua, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu, batuk, pilek, demam dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, nyeri tenggorokan, sesak nafas, tidak diperkenankan masuk ke gedung tempat rapat diadakan. Ketiga, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat wajib menggunakan double masker. Masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar, atau cukup menggunakan satu masker kualitas N95 selama rapat berlangsung. Keempat, perseroan tidak membagikan bahan rapat, termasuk tata tertib rapat, kepada pemegang saham sebelum memasuki ruang rapat. Kelima, rapat menerapkan kebijakan physical distancing dengan rentang paling sedikit 2 meter setiap orang. Keenam, para peserta rapat diminta untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung. Ketujuh, perseroan tidak menyediakan laporan tahunan dalam bentuk salinan atau compact disc maupun tanda terima kasih kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri rapat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami juga membatasi kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rapat ini. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris yang akan membuat berita acara rapat, Biro Administrasi Efek, dan PT Kastodian Sentral Efek Indonesia yang telah mengadministrasikan saham-saham perseroan yang hadir dalam rapat hari ini. Untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tidak hadir, maka akan saya sebutkan nama-namanya sebagai informasi kepada pemegang saham perseroan. Kami mohon kesediaan dan perkenan Bapak Ibu yang namanya kami sebut untuk berdiri sejenak. Dewan Komisaris Perseroan, Ibu Yani Y. Panigoro, Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir dalam rapat adalah Bapak Marsilam Simanjuntak, Komisaris Independen, Bapak Bambang Subianto, Komisaris Independen, Bapak Yaser Raimi A. Panigoro, Komisaris. Direksi Perseroan, Bapak Hilmi Panigoro, Direktur Utama, Bapak Antoni R. Matias, Direktur. Anggota direksi yang tidak hadir dalam rapat adalah Bapak Roberto Lorato, Direktur, Bapak Ronald Gunawan, Direktur, Bapak Amri Siahaan, Direktur. Selain itu, saya informasikan juga terkait penasehat perseroan yang tidak hadir dalam rapat, Bapak Arifin Panigoro, Bapak Profesor Subroto,
dan Bapak Alwi Syihab. Selanjutnya dari Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surya, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Susanti yang hadir secara virtual. Konsultan Hukum Perseroan Assegaf Hamzah and Partners, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bono Daru Aji. Notaris yang akan membuat berita acara rapat hari ini adalah Ibu Leolin Jaya Yanti SHMKN, notaris di Jakarta. Perlu kita ketahui bersama bahwa pihak yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan adalah Biro Administrasi Efek PT Sinar Tamagunita dan PT Kastodian Sentral Efek Indonesia. Sebagai informasi untuk para anggota direksi dan dewan komisaris yang tidak hadir dalam rapat, tetap dapat menyaksikan rapat melalui live streaming, namun sifatnya non-interaktif. Untuk daftar kehadiran direksi dan dewan komisaris perseroan dalam rapat, notaris akan tetap menghitung berdasarkan kehadiran fisik dalam rapat ini. Bapak Ibu pemegang saham, kuasa pemegang saham, undangan serta hadirin yang kami hormati, bahan mata acara rapat dan tata tertib yang akan digunakan dalam rapat ini sudah tersedia pada situs web perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat pada tanggal 4 Agustus 2021, kecuali untuk laporan tahunan perseroan yang telah diunduh pada situs web perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Juli 2021. Para pemegang saham dan kuasanya yang saya hormati, berdasar ketentuan pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Mengacu kepada keputusan edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Juni 2021, Dewan Komisaris telah menunjuk Ibu Yani Y. Panigoro selaku Komisaris Perseroan sebagai pimpinan rapat. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Yani Y. Panigoro memimpin rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara-saudara, anggota Dewan Komisaris, Direksi, Penasihat Perseroan, Bapak Ibu pemegang saham dan kuasanya, para undangan, serta hadirin yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul di sini untuk mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk. Berdasarkan ketentuan pasal 13, 14, 17 Peraturan OJK nomor 15 POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut POJK 15, dan pasal 19 ayat 2, 3, dan 18 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan RUPS Direksi Perseroan harus melakukan pemberitahuan mata acara kepada OJK, pengumuman rapat, dan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham. Untuk itu, Direksi Perseroan telah melakukan satu, pemberitahuan kepada OJK tentang rencana dan agenda rapat melalui surat tanggal 28 Juni 2021 dan direvisi pada tanggal 19 Juli 2021. Dua, pengumuman kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs EASIKASEI pada tanggal 6 Juli 2021 nomor 686 MGT MEDC 7/2021 yang telah direvisi melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs EASIKC pada tanggal 19 Juli 2021. Pemanggilan rapat kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs EASIKC pada tanggal 4 Agustus 2021.
merujuk kepada ketentuan pasal 39 ayat 3 OJK 15 terkait tata tertib rapat, maka saya selaku pimpinan rapat akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham atau kuasanya terkait hal berikut. Pertama, kondisi umum perseroan secara singkat. Sepanjang tahun 2020, perseroan terus menjaga komitmennya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, pencapaian yang signifikan dalam operasi, keuangan, serta tata kelola perusahaan. Setelah 4 dasawarsa bekerja keras, kini kami merupakan perusahaan energi dan sumber daya alam terkemuka di Asia Tenggara. Meski demikian, kita menyadari saat ini dunia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Pandemi virus corona atau COVID-19 meluas begitu cepat, dengan dampak yang mengkhawatirkan di berbagai tempat. Upaya global untuk menahan penyebaran virus ini membawa dampak ekonomi yang berat, menurunnya tingkat permintaan dalam pasar energi, sementara pasokan meningkat tajam, menjadikan kondisi yang sangat menantang bagi industri perseroan. Tapi perseroan yakin bahwa direksi telah menjaga fokus ketiga segmen usaha perseroan. Perseroan akan terus mengembangkan sumber daya, mengidentifikasikan dan memanfaatkan sinergi di dalam kelompok usaha perseroan melalui integrasi aset dan senantiasa meningkatkan efisiensi dan daya tahan. Prospek usaha perseroan terwujud apabila dikombinasikan dengan manajemen risiko yang baik dan apabila komitmen terhadap keberlanjutan dikelola dengan kerangka yang jelas. Demikian paparan mengenai kondisi umum perseroan secara singkat. Bapak Ibu yang saya hormati, mata acara yang akan dibahas hari ini adalah 12. Untuk itu kami memohon kesabaran Bapak Ibu para pemegang saham atau kuasanya untuk memenuhi rapat hari ini dan tentunya kerjasama yang baik dari Bapak Ibu atau kuasa pemegang saham akan kami harapkan supaya rapat ini berjalan dengan lancar dan baik. Pertama, persetujuan atas laporan direksi dan laporan Dewan Komisaris untuk kegiatan yang dilakukan perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020. Dan selanjutnya memberikan pembebasan acquit the charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan. Kedua, pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi, selanjutnya disebut laporan keuangan, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Ketiga, penetapan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020. Keempat, persetujuan untuk menunjuk akuntan publik independen yang akan mengaudit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium akuntan publik. Lima, persetujuan pemegang saham atas penentuan gaji dan tunjangan lain direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode Januari sampai Desember 2021. 6. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. 7. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham perseroan, shares buyback, sesuai dengan peraturan OJK nomor 30 POJK.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan perusahaan terbuka. 8. Persetujuan atas pengalihan saham pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan atau direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 9. Persetujuan atas penerbitan 12.500.000.000 saham baru perseroan dalam rangka
rangka penambahan modal dan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD melalui penawaran umum terbatas 4 sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 32 POJK .04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana diubah dengan peraturan OJK nomor 14 POJK .04/2019. 10. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh perseroan atau perusahaan terkendali perseroan kepada investor di luar wilayah negara Republik Indonesia dalam jumlah sebanyak-banyaknya $800 juta Amerika Serikat yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK nomor 17 POJK 04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. 11. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan yaitu pasal 4 ayat 1 tentang modal dasar perseroan serta pasal 4 ayat 2 tentang modal ditempatkan dan setor perseroan sebagaimana pelaksanaan dari penambahan modal dengan HMETD 4. 12. Laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. 1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam rapat disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya. Pimpinan rapat akan mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat apabila tidak ada yang bertanya. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara. Jika ada pemegang saham dan kuasanya yang sah tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Pemungutan secara fisik. Jika dilakukan pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan. Kedua, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut karena mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan. Pimpinan rapat akan meminta notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pengumuman suara tersebut. Secara umum, pemungutan suara akan dilaksanakan secara lisan. Namun, untuk keputusan yang membutuhkan kerahasiaan dan atas permintaan pemegang saham, pemungutan suara dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani. Selanjutnya, pemungutan suara secara elektronik. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-proxy, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas Electronic General Meeting System KCI atau EAC KCI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya. Keputusan rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-proxy melalui fasilitas EAC KCI
dalam tautan https://akses.kci.co.id dan penyampaian suara secara fisik dalam dengan proses pemungutan suara atau voting. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi EAC KCI pada menu e-meeting hall submenu live broadcasting. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUP sebagaimana dimaksud pada butir 12, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar e-meeting. Hal di aplikasi EAC KCI dibuka oleh perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem acara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara dengan menghitung mundur maksimum selama 5 menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status voting for agenda. Item has started pada kolom general meeting flow text. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu, hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom general meeting flow text berubah menjadi voting for agenda item has ended, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi EAC KCI, perseroan dalam hal ini pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara berlangsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS dengan waktu maksimum adalah 5 menit per mata acara RUPS. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh notaris, pimpinan rapat akan mengumumkan hasil dan pemungutan suara tersebut. Selanjutnya, tayangan RUPS melalui webinar Zoom. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di EAC KCI paling lambat hingga batas waktu dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS perseroan yang mana telah diputuskan dengan sistem satu arah melalui webinar Zoom dengan mengakses menu EAC KCI yang berada pada fasilitas akses http://akses.kci.co.id. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik secara kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS sepanjang telah terregistrasi dalam EAC KCI sebagaimana ketentuan yang telah berlaku. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui tayangan RUPS namun tidak terregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi EAC KCI akan mempersilakan direksi untuk menjawab atau menanggapinya. Setelah semua pertanyaan dan atau pendapat untuk satu mata acara ditanggapi, pimpinan rapat akan melanjutkan rapat dengan pengambilan keputusan. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruang rapat, pemegang saham perseroan atau kuasa yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaannya. Bagi pemegang saham yang mengajukan pertanyaan melalui sistem EAC KCI, pemegang saham atau penerima kuasa memiliki satu kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPS. Pertanyaan, pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa menggunakan fitur kolom chat
Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi e-ASIKKCI. Pemberian pertanyaan dan pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom General Meeting Flow Text adalah Discussion Started for Agenda Item. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi permata acara RUPS secara tertulis melalui layar e-meeting hall di aplikasi e-ASIKKCI merupakan kewenangan bagi setiap perseroan dan hal tersebut akan dituangkan persoalan dalam tata tertib pelaksanaan RUPS melalui aplikasi e-ASIKKCI. Pertanyaan atau pendapat yang dilakukan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat. Pimpinan rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pemimpin rapat. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan oleh MC dan dijawab secara langsung oleh pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Pimpinan rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut pimpinan rapat tidak berkaitan dengan mata acara tersebut. Para pemegang saham, kuasa, serta undangan, hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai pada pokok acara rapat ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada notaris mengenai quorum dari rapat ini. Bu notaris, silakan. Terima kasih, Ibu pimpinan rapat. Ketentuan mengenai quorum kehadiran dalam rapat ini dapat saya sampaikan ada sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat 1 dan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan pasal 22 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Setelah saya memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinar Tamagunita dan juga memeriksa kuasa-kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, terlihat bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam rapat ini, baik yang hadir secara fisik atau melalui sistem e-proxy dan e-voting, PT Kastudian Sentral Efek Indonesia adalah berjumlah 20.575.113.056 saham atau mewakili 81,90% dari 25.136.231.252 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah sebelum dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh perseroan sebanyak 15.317.560 saham. Dengan demikian, quorum untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi dan rapat yang diselenggarakan pada hari ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Bapak Ibu yang saya hormati, karena semua persyaratan baik dalam PUJK 15 maupun anggaran dasar perseroan mengenai pemberitahuan mata acara ke OJK, pengumuman rapat, pemanggilan rapat maupun quorum kehadiran dalam rapat telah terpenuhi, maka dengan ini saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan PT Medco Energi Internasional Tbk yang diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dinyatakan sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Bapak, Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan dengan mata acara yang ada 12 itu. Yang pertama, mata acara pertama dan mata acara kedua. Karena ada keterkaitan, maka pemaparan dan penjelasan terkait kedua mata acara tersebut akan dilakukan secara bersamaan. Tetapi setelah pemaparan dan penjelasan selesai, maka pemungutan suara untuk masing-masing mata acara pertama dan kedua akan dilakukan secara terpisah. Mata acara pertama dan kedua yaitu satu, persetujuan atas laporan direksi dan Dewan Laporan Komisaris
untuk kegiatan yang dilakukan perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan acquit the charge kepada anggota direksi dan dewan komisaris dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan. Mata acara kedua, pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Sehubungan dengan pemaparan dan penjelasan mata acara pertama kedua, saya persilakan Direktur Utama Perseroan, Pak Helmi Panigoro, untuk menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Pertama-tama saya punya ingin berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara RUPS tahun ini. Pencapaian kami sampai akhir tahun 2020 terbukti kuat di tengah keadaan pandemi COVID-19 sepanjang tahun lalu. Kami mampu beradaptasi untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja, mendukung masyarakat di sekitar daerah operasi, menjaga neraca dan likuiditas kami, dan komitmen terhadap keberlanjutan perusahaan. Kami akan terus menjaga disiplin dan fleksibilitas untuk memanfaatkan pemulihan yang diharapkan melalui kebijakan biaya yang lebih disiplin dan berkelanjutan. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami telah melakukan beberapa inisiatif berkaitan dengan keselamatan kerja dan dukungan terhadap komunitas di mana kami beroperasi. Alhamdulillah, selama tahun 2020 tidak terjadi gangguan operasional terhadap produksi perusahaan dari COVID-19. Dan kami sudah mengeluarkan dana sekitar $7 juta agar supaya kelangsungan operasi perusahaan ini menyangkut keselamatan pekerja tidak terganggu. Kami pun telah menyelesaikan program vaksin untuk karyawan tetap dan kontraktor berkuasa kontrak. Karantina pramasuk dan penyaringan ke tempat-tempat kerja, rotasi jam kerja yang diperpanjang, protokol pengungsian medis yang direvisi, dan kami terus mendukung bekerja dari rumah dengan efektif. Kampanye pendidikan dan kesejahteraan dengan komunikasi yang bersifat reguler menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau tenaga kerja dan keluarganya. Kami pun terus melakukan program pemantauan kesehatan karyawan dan memberikan dukungan hotline medis untuk seluruh karyawan dan keluarganya. Dan tetap menjaga protokol kesehatan, mempersiapkan fasilitas untuk persiapan kembali bekerja. Sedangkan untuk daerah-daerah operasi kami sudah memberikan donasi untuk rumah sakit, puskesmas, serta klinik dengan peralatan tes COVID-19 dan APD pribadi. Sumbangan masyarakat berupa peralatan sterilisasi, sanitasi, vitamin, suplemen, dan makanan pokok. Kami pun terus melakukan kampanye pendidikan mengenai kebersihan pribadi, masker wajah, dan jarak sosial. Dan terus mengarahkan pengembangan kapasitas masyarakat, misalnya dengan mengajar produksi masker di daerah-daerah operasi kami melalui kooperasi penjahit wanita yang ada di daerah operasi kami. Kami pun terus mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 melalui donasi sekitar 1.200 perangkat seluler. Bapak dan Ibu sekalian, untuk laporan ringkasan keuangan, saya akan minta Direktur Keuangan kami, Bapak Tony Matias, menyampaikan. Ya, yaitu Tony. Penetapan atas penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020. Untuk pemaparan dan penjelasan mata acara ketiga, kami persilakan Direktur Utama Pak Helmi Panigoro. Silakan. Ya. Terima kasih, Ibu dan Rapat. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tentang perseroan terbatas dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai penggunaan laba bersih harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, perseroan membukukan rugi tahun berjalan sejumlah $188.975.634 berdasarkan laporan keuangan perseroan periode 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surya. Berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat 3 UUPT, dividen hanya dapat dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sehubungan dengan hal tersebut,
perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2020 dan tidak melakukan penyisihan untuk cadangan perseroan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, mari kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menyebutkan nama, instansi yang diwakili, dan jumlah saham yang dimilikinya, serta pertanyaan yang akan ditanyakan. Silakan Bapak-Ibu yang akan bertanya. Silakan Bapak-Ibu, ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Di dalam chat juga nggak ada. Silakan lanjut. Tidak ada, terima kasih. Sehubungan dengan mata acara ketiga, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menetapkan rugi tahun berjalan perseroan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk sejumlah 188.975.634 dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku 2020 dan tidak melakukan penyisihan untuk cadangan perseroan. Kita lanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan. Bagi penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan. Saya persilakan. Ada yang tidak setuju? Tidak ada. Sebentar, nanti saya hitung lagi. Bagi yang memberikan suara abstain? Tidak ada, Bu. Nanti secara isi ke saya ada. Iya. Jadi tidak ada yang berikan? Di secara fisik nggak ada, tapi secara elektronik ada. Baik, sebentar. Saya tunggu. Ya. Untuk mata acara yang ketiga, Ibu Pimpinan Rapat, saya sampaikan demikian. Jumlah suara yang blanko atau abstain sebanyak 20.947.038 saham. Kemudian suara tidak setuju sebanyak 29.200 saham. Sehingga suara yang setuju adalah sebanyak 20.575.083.856 saham atau suara, atau sebesar 99,99% dari seluruh saham yang hadir dalam rapat. Sesuai dengan ketentuan POJK 15 tahun 2020, pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, untuk mata acara rapat yang ketiga disetujui dengan suara terbanyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat berdasarkan suara terbanyak menyetujui mata acara ketiga sebagaimana usulan yang telah dikemukakan tadi. Bapak-Ibu yang saya hormati, para pemegang saham atau kuasanya yang berbahagia. Karena semua mata acara rapat telah dibicarakan dan diputuskan sebagaimana mestinya dan tidak ada lagi hal lain yang hendak dibicarakan dalam rapat ini, maka dengan ini saya menutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Medco Energy International TBK pada pukul 16.22 waktu Indonesia bagian barat.
Alhamdulillah. Kami atas nama Dewan Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional TBK mengucapkan terima kasih atas kerjasama serta bantuan para hadirin sekalian yang telah memungkinkan rapat ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Sampai jumpa pada rapat umum pemegang saham yang akan datang. Terima kasih. Kembali ke. Terima kasih.